menggunakan kata-kata yang lembut dan menyenangkan. Ternyata itu juga kita lihat di dalam keseharian kita menghadapi anak-anak, terutama yang kita kenal sebagai anak-anak zaman now atau anak milenial. Di dalam suatu permainan yang sering diistilahkan sebagai permainan sulap, kadang-kadang ada keunikan bahwa kata-kata lembut itu ternyata berpengaruh pada terwujudnya apa yang ingin diwujudkan dalam permainan sulap tadi. Contohnya seperti ini, orang mengatakan tangan kosong. Ini ada tisu warna putih, dua-duanya tangan kosong. Tapi kalau kita dengan menggunakan kekerasan dibentak-bentak, tentunya ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi juga seperti apa tisu yang seperti ini tadi, dengan kelembutan kamu coba berteman dengan warna lain. Apa yang kita saksikan? Tisu yang warnanya putih tadi punya teman yang warnanya lain, yaitu warna hijau. Nah, ini karena apa? Karena memang kita menggunakan kata-kata yang lebih mengesankan lembut dibanding misalnya dengan kekerasan. Itu konon kata para ahli sulap yang mengatakan di dalam bermain sulap hendaknya gunakan kata-kata yang lembut dan menyenangkan. Ternyata itu juga kita lihat di dalam keseharian kita menghadapi anak-anak, terutama yang kita kenal sebagai anak-anak zaman now atau anak milenial. Apa? Bahwa dengan kalimat yang lebih enak, bahwa dengan suatu joyful interaction memungkinkan mereka menikmati apa yang kita sarankan dibanding kalau kita selalu memberikan apa penilaian atau menyatakan itu sebagai suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan harus diubah. Tentunya anak tidak semudah itu mengikuti apa yang kita harapkan, termasuk dalam hal berteman, ya. Istilah lainnya adalah sosialisasi. Kalau ada anak-anak yang misalnya terkesan memiliki teman-teman tertentu saja, dalam arti seolah pilih-pilih, seolah bahwa teman-temannya selektif semata, tentunya kita tidak bisa dengan gampangnya mengatakan kamu jangan hanya berteman dengan satu dua orang saja, kamu harus bermain dengan siapapun. Semakin kita menilai itu sebagai hal yang jelek, tidak semudah itu anak tadi berubah seperti yang kita inginkan. Coba bandingkan andai kata kita dengan kata-kata yang tadi diistilahkan kata-kata yang lebih sejuk. Andai kata demikian, kamu kelihatannya memang lebih senang dengan teman-teman tertentu itu saja. Kemudian saran yang kita berikan adalah bagaimana kalau juga kamu dengan teman lain. Pola seperti ini tentunya akan lebih terasa sejuk bagi anak, sehingga untuk mempertimbangkan perubahan supaya tidak hanya dengan teman-teman tertentu yang selama ini dia lakukan, namun dia juga berupaya untuk melakukan apa pendekatan dengan teman-teman lain yang semula mungkin karena dia merasa tidak gampang, ya, agak kaku dan melihat bahwa teman yang lain itu seolah cara berkomunikasinya dianggap berbeda. Tentunya dengan adanya kata-kata yang sejuk tadi, anak akan lebih mudah untuk mencoba dibanding andai kata kita langsung kamu hanya bermain dengan anak ini saja, mau jadi apa nantinya, ya. Kadang-kadang tanpa sengaja ini yang sering terucapkan. Kalau kita melihat kecenderungan anak yang terkesan seolah sosialisasinya tidak optimal kualitasnya. Dengan demikian kita ambil kesimpulan, misalnya menghadapi anak-anak yang terkadang, ya, anak-anak milenial, temannya tertentu itu-itu saja, terkesan seolah tidak mudah bergaul, untuk mengubah menjadi anak yang mulai mau bergaul dengan lebih banyak kalangan atau lebih banyak teman di luar yang sehari-hari dia temui, misalnya hanya teman sekolah saja, namun juga teman-teman yang misalnya di luar sekolah, teman-teman yang bertemu di lingkup kampung atau lingkup sekitar mereka saja, maka hanya dengan kata-kata yang sejuk, dengan ajakan lebih memungkinkan mereka mau melakukannya dibanding andai kata kita langsung memvonis dengan istilah kamu kuper, kamu yang sangat tidak bisa bersosialisasi dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat bagi putra-putri tercinta kita,
anak-anak milenial.